People, welcome back to my channel, di mana channel yang akan mereview hotel-hotel dan villa-villa bintang 5 yang ada di Bali. Dan sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan happy watching. Aku udah ada di Infinity Pool Padma Ubud. Jadi di sini tuh sangat luas banget ya untuk poolnya, dan uniknya lagi untuk kolamnya ini pakai kolam air hangat gitu. Dan untuk panjangnya di sini juga sangat luas di Ubud, yaitu 89 meter. Wow, nggak bisa dibayangin ya, panjang banget. Dan juga di sini untuk view-nya langsung ke pemandangan alam gitu. Sebelah sana juga ada langsung ke pool bar-nya, dan depannya ada cafe buat kalian yang order makan minuman seperti itu. Yuk, sekarang kita lihat kondisi yang ada di yoganya Padma Ubud seperti apa. Ikutin terus. Cakep banget ya tempatnya di tempat yoga ini, dan unik banget dari bambu-bambu gitu, dan sangat luas ya tempat yoganya. Sini juga sangat cocok buat kalian yang para Instagramer suka foto-foto. Di sini salah satu spot sangat bagus dengan view yang sangat mendukung dan tak kalah cakepnya dong. Oke, sekarang aku mau lanjut lihat yang di spa-nya kayak gimana kondisinya. Langsung aja. Yuk, kita sekarang lanjut ke di spa-nya. Nah, ini dia di spa-nya. Nah, ini buat ruang resepsionisnya. Lanjut treatment room-nya di sana. Ya, ini untuk the spa dari Padma ya. Iya. Dan ini kalau boleh tahu ini untuk kamarnya apa namanya? Ini rose room-nya. Oh, rose room-nya. Suite-nya kita. Oh, ini yang suite-nya ya, langsung ada bedroom-nya. Iya. Untuk yang request? Bisa. Untuk yang request. Oh, begitu. Untuk treatment-nya apa aja yang ada di the spa ini? Ada Balinese massage, ada bambu massage, herbal massage, manicure sama pedicure. Oh, lengkap ya. Oke. Untuk kalau boleh tahu harganya berapa ya untuk yang liburan di sini bagian spa-nya aja? Oh ya, untuk yang satu jam Balinese massage itu kita di harga 670. Ya. Udah murah banget ya, itu dengan harga promo atau ada diskonnya? Di sini sekarang untuk new normal ini kita ada diskonnya 50%. 50%. Wow, sangat terjangkau banget ya buat kalian yang mau vacation, cobain spa yang di ada di Padma ini, langsung datang ke sini. Sekarang aku udah ada di tempat di acerinya ini, tempatnya dengan Bli Arya di sini. Ini adalah salah satu permainan aktivitas yang sangat seru di Padma Ubud dengan Blinya. Kalau kalian kesini pasti bakal ketemu Blinya, sangat ramah. Main mana-mana ya Bli ya? Iya, panahan. Panahan. Nanti kayak gimana? Berapa panjang ini ya, Bli? 15 meter kita untuk gini. Jaraknya 15 meter ya. Yeah. Waduh, nanti lihat yuk kayak gimana serunya. Let's go. Nah, ini aku udah dipakein pengamannya buat yang pertama kali main. Ini nggak kena panahan ini, biar nggak panahan. Dipakai sama Bli Arya. Oke, sekarang aku mau cobain archery-nya ini. Pertama kayak gini. Kita tarik ini. Pandangan tetap fokus. Seperti itu. Nah, jadi itu dia keseruan aku tadi main archery di sini. Asik banget di Padma Ubud ini. Best experience banget cobaan archery di sini ya. Jadi buat kalian jangan tunggu lama-lama lagi, langsung aja datang ke Padma Ubud dan cobain semua activity yang ada di sini.
jadi ini dia lobi dari Padma Ubud Bali. Sangat luas banget ya, dan di sebelah sana juga ada kolam ikan koi-nya, ada ruang tunggu di sebelah sini buat kalian yang baru datang. Di sini juga ada Pronopis. So, sekarang kita let's go langsung aja ke restorannya. Sekarang aku udah ada di Puhu Restoran nih, yang ada di lantai paling atas. Ini tempat buat kalian yang mau breakfast, itu bisa di sini dengan suasana adem banget, bisa sama keluarga kalian atau teman-teman kalian juga bisa di sini. Nah, buat kalian yang suka minum alkoholik itu bisa ada ruang tersendiri VIP-nya gitu, yaitu di Club Lounge-nya. Dengan view juga sama, tempatnya sangat bagus, keren gitu lah, cakep pokoknya. Kalian mesti kesini ke Padma Ubud. Nah, jadi itu dia keseruan dan keunikan selama aku vacation di Padma Ubud ini. Dan thank you for watching and see you on my next video.